Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Satu bilah senjata emas yang menghitam yang ada di tangannya, kini telah meninggalkan tangan Ding Chou. Bilah itu terbang dari panggung pertempuran, dan menancap ke tanah. Darah terus menetes dari tangan kiri Ding Chou, dan dia jelas-jelas terluka cukup parah. Saat menatap Chu Feng, kedua tangannya sedang memegang tombak berwarna emas dengan erat. Meskipun tombak emas itu dikondensasi oleh cahaya keemasan, tapi tombak itu sangat kuat, dan memancarkan kekuatan penekan. Kamu bilang selama itu bukan keterampilan bela diri peringkat 5, maka kamu bisa memotongnya. Jadi, aku akan membiarkan kamu melihatnya, seperti apa keterampilan bela diri peringkat 5 itu, ucap Chu Feng sambil menunjuk tombak emas ke arah Ding Chou. Oh surga, kekuatan itu tidak diragukan lagi adalah keterampilan bela diri peringkat 5. Ini benar-benar keterampilan bela diri peringkat 5. Chu Feng itu benar-benar dapat mengendalikan keterampilan bela diri peringkat 5. Pada saat itu, teriakan terkejut terdengar di mana-mana. Bukan berarti itu tidak ada seorang pun yang tidak bisa menggunakan keterampilan bela diri peringkat 5, tapi itu hanya tidak pernah terjadi untuk dapat menggunakan keterampilan peringkat 5 pada usia seperti Chu Feng. Lagi pula, ada persyaratan tubuh dan pemahaman yang sangat tinggi, untuk dapat memahami keterampilan bela diri peringkat 5. Jika tubuh seseorang tidak mencapai standar, bahkan jika mereka memahami kemisteriusan keterampilan, maka mereka tidak akan bisa menggunakannya. Jika kekuatan pemahaman mereka tidak cukup, bahkan jika tubuh mereka mencapai standar sekalipun, mereka belum tentu bisa mengolahnya. Kebanyakan orang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan setelah mencapai pemahaman tertentu di jalan kultivasi bela diri, dan juga setelah mencapai tingkat tertentu dalam kultivasinya, maka barulah mereka dapat menumbuhkan keterampilan bela diri peringkat 5. Dengan usia dan kultivasi seperti Chu Feng, itu tidak masuk akal bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan bela diri peringkat 5. Apakah orang ini benar-benar jenius yang sulit dilihat, bahkan dalam 100 tahun? Pada saat itu, pikiran itu muncul di benak banyak orang. Itu karena, kinerja Chu Feng benar-benar mengejutkan banyak orang. Dari waktu ke waktu, dia menghancurkan pandangan orang lain terhadapnya. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa dia hanya ada di sana untuk mengisi ruang sebagai inferior, dan mereka bahkan mengejek bagaimana kota emas ungu menemukan orang seperti dia. Namun, setelah melihat ke belakang, bagaimana mungkin dia terlihat seperti orang yang lemah? Dia hanya seorang jenius, yang bahkan tidak bisa bertemu dalam 100 tahun. Terutama untuk para peserta dari kota emas ungu. Pada saat itu, emosi mereka adalah yang paling kompleks. Mereka terus memandang rendah Chu Feng sebelumnya, dan merasa bahwa dia kehilangan wajah kota emas ungu mereka karena Chu Feng. Namun, setelah melihat itu sekarang, tidak mungkin bagi mereka untuk dibandingkan dengannya, karena Chu Feng benar-benar jauh lebih luar biasa daripada mereka. Itulah yang membuat mereka merasa sangat malu. Sekte Azure Dragon akan bangkit dengan tiba-tiba, ini sejak murid seperti dia muncul. Di masa depan, mereka pasti akan memiliki prestasi yang besar, dan mereka tidak akan menjadi sekte kelas 2 lagi, ucap penonton. Beberapa orang bahkan meramalkan bahwa, Chu Feng dapat membawa sekte Azure Dragon ke posisi yang baru, karena penampilannya terlalu mencolok pada saat ini. Meskipun dia berstatus murid dari sekte kelas 2, dia memiliki kekuatan untuk menekan murid dari sekte kelas 1. Usianya bahkan masih sangat muda. Tidak masalah apakah itu waktu kultivasi atau pengalaman pertempurannya, dia sangat berbeda jauh dari yang lainnya. Hal-hal itu secara kebetulan dapat menekankan area luar biasa dari Chu Feng. Dia terlalu kuat. Orang ini sangat kuat. Tidak heran Nyonya Surou akan mengatakan kata-kata itu, ucap Chen Hui dengan terkejut. Chen Hui dan yang lainnya agak heran, dan mereka melihat harapan untuk kemenangan sekali lagi. Namun, hanya Chen Wanxi yang mengerutkan keningnya dan berkata, tidak akan semudah ini, jangan pernah meremehkan Ding Chou itu.
Dia tidak diragukan lagi bukan orang biasa, karena dia bisa mendapatkan tempat pertama dalam ujian murid inti sekte Ling Yun. Selain itu, 1 tahun yang lalu dia membunuh The Monstrous Beast. Dalam 1 tahun saja, tidak mungkin baginya untuk tidak mengalami peningkatan. Lagi pula, keterampilan bela diri peringkat 5 tidak hanya milik sekte Azure Dragon saja. Sekte Ling Yun ku juga punya banyak teknik seperti itu, ucap Wan Si dengan sinis. Wan Si, maksudmu adalah, seru Chen Hui. Setelah mendengar kata-kata Chen Wan Si, Chen Hui dan yang lainnya merasakan gelombang kegelisahan. Karena mereka tiba-tiba teringat bahwa, sekte Ling Yun adalah sekte nomor 1 di provinsi Azure. Sekte itu adalah tempat berkumpulnya para jenius terbaik di provinsi Azure. Selain itu, karena Ding Chou bisa mendapatkan tempat pertama dalam ujian murid inti, dia adalah jenius dari para jenius. Kekuatannya kemungkinan besar tidak hanya sampai di sana. Apakah kamu pikir hanya kamu saja yang tahu keterampilan peringkat 5? Aku sudah bermain-main dengan kamu cukup untuk hari ini. Aku sudah bosan, dan aku memutuskan untuk menghabisi kamu sekarang juga. Aku akan membuka mata kamu lebar-lebar, dan merasakan apa itu keterampilan bela diri peringkat 5 yang sebenarnya, ucap Ding Chou. Tiba-tiba saja, aura Ding Chou mulai berubah. Gelombang kekuatan kuat yang tak terlukiskan meledak keluar dari dalam tubuhnya, dan kultivasinya juga meningkat dengan pesat. Bahkan tangan kirinya yang terluka itu mulai pulih kembali, dan seolah-olah dia dilahirkan kembali. Bahkan panggung dengan keras bergetar karena perubahan, dan di bawah kakinya retakan segera menyebar. Kekuatan Layers of Origin yang terlihat oleh mata telanjang mulai mengelilingi, dan berputar di sekitarnya seperti perisai yang terbuat dari lapisan kekuatan asal. Aura ini kuat sekali, kekuatannya juga berubah, dan bahkan semakin meningkat. Oh surga, dia sudah mencapai puncak level 2 dari rana asal. Keterampilan bela diri macam apa ini? Bahkan itu bisa melakukan perubahan pada esensinya sendiri. Merasakan aura Ding Chou yang terus menguat, semua orang tanpa henti berseru kaget. Mustahil, dia benar-benar mengembangkan keterampilan ini. Tetapi bagaimana mungkin? Ucap Wan Si, karena begitu banyaknya murid inti yang mempelajarinya selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak ada yang berhasil. Ini, mata indah Chen Wan Si bulat sempurna, dan pada wajahnya yang dingin dan sombong itu mulai terkejut. Wan Si, keterampilan bela diri macam apa itu? Chen Hui dan yang lainnya bertanya secara bersamaan. Ini disebut sebagai keterampilan bela diri peringkat 5, yang paling sulit untuk dikembangkan di sekte Ling Yunku. Itu juga dinamakan sebagai keterampilan bela diri peringkat 5 terkuat, yaitu Seven Enduring Murderous Fist. Jawab Chen Wan Si. Nada suara Chen Wan Si dipenuhi dengan kejutan, dan juga kekaguman. Apa, tepat pada saat itu, Ding Chou tiba-tiba berteriak secara eksplosif. Dia memisahkan kakinya, dan kakinya dijejali dengan kekuatan. 2 lubang yang dalam muncul di atas panggung, dan kemudian dia memasukkan 2 kakinya ke dalamnya. Setelah itu, dia mengepalkan salah 1 tangannya, dan kemudian meninju Chu Feng di udara. Berteriak, tinju itu melolong ketika tinju itu keluar. Kekuatan asal tak berbentuk segera melonjak keluar, dan secara bertahap mulai terwujud. Itu terbentuk menjadi kekuatan tangan rana asal setengah transparan, dengan kekuatan yang tampaknya tak terbendung saat terbang menuju Chu Feng. Tinju itu sangat cepat, dan hampir tidak ada cara untuk menahan atau menghindarinya. Menghadapi situasi itu, Chu Feng segera melambaikan tangan kanannya, dan kemudian membuang tombak emasnya. Bang, 2 kekuatan langsung bertabrakan, dan seketika saja ledakan yang menusuk telinga terdengar. Riak energi yang kuat meresap di udara, dan terbentuk menjadi tornado yang terbuat dari aliran udara, hingga kemudian mulai menelan segalanya. Kamu punya cukup banyak metode juga ya? Tapi biarkan aku melihatnya, bagaimana kamu akan memblokir yang berikutnya. Ding Chou dengan dingin tersenyum, dan berteriak dengan marah lagi. Dia membuang beberapa tinjunya, dan kekuatan asal yang padat segera mengepal di udara. Kekuatan setiap kepalan tangannya tidak lebih lemah dari yang pertama, dan kekuatan itu agak menakutkan.
mendengus. Aku akan menunjukkan kepada kamu, bagaimana aku akan memblokir ini, balas Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng dengan dingin mendengus, dan tiba-tiba menggenggam dengan tangan kirinya. Segera, sebuah perisai emas mulai terbentuk. Perisai itu sangat besar, dan setelah meletakkannya di depannya, itu cukup besar untuk bisa membela diri. Bum 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 bum. Tepat pada saat itu tinju kekuatan asal sudah tiba, dan mulai tanpa henti menyerang perisai emas Chu Feng. Kekuatan yang kuat dengan cepat meredupkan perisai emas itu, karena tidak mampu menahan kekuatan. Dan perisai emas itu akan segera menghilang. Aku tidak percaya bahwa, aku akan kalah darimu hari ini. Teriak Chu Feng. Chu Feng menggertakkan giginya, dan mulai terus menyalurkan kekuatan roh dalam tubuhnya ke perisai emas di tangan kirinya. Dengan begitu, ia mempertahankan perisai emasnya, dan menahan tinju milik Ding Chou. Dia memblokirnya, seru penonton. Semua orang di tempat itu menghirup udara dingin. Kekuatan tinju rana asal bukanlah masalah kecil, dan bahkan beberapa ahli yang ada di sana harus memperlakukannya dengan serius. Itu karena, tinju Murder Rose 7 Injuring tidak sebanding dengan keterampilan bela diri peringkat 5 biasa. Itu adalah salah satu keterampilan terbaik dari peringkat 5 dalam keterampilan bela diri. Akan tetapi, Chu Feng mampu memblokir serangan yang kuat itu. Berbeda dengan yang lain, Chen Wanxi mengerutkan keningnya, dan berkata dengan pesimis. Ini tidak akan berhasil. Chu Feng tidak bisa bertahan terlalu lama, karena The Seven Injuring Fisting Murder Rose bukanlah keterampilan bela diri peringkat 5 yang sederhana. Bahkan itu sama sekali tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ucap Wanxi. Pada kenyataannya, itu seperti yang dikatakan oleh Chen Wanxi. Meskipun Chu Feng berhasil bertahan melawan serangan Ding Chou, dia hanya dapat bertahan melawannya. Dia bahkan tidak bisa melakukan serangan balik. Aku ingin melihatnya, berapa lama lagi kamu bisa bertahan, ucap Ding Chou. Tiba-tiba saja udara di sekitar Ding Chou bergetar, dan auranya berubah sekali lagi. Kekuatan tinju yang dia lemparkan tiba-tiba menguat lagi, dan kecepatannya terus meningkat. Bahkan kekuatannya pun sangat ganas. Bang bang bang. Tinju kekuatan asal setengah transparan itu terus menyerang, dan mereka terus meledak pada perisai emas Chu Feng. Chu Feng memiliki masalah menahan kekuatan yang kuat itu, dan dia mulai mundur langkah demi langkah. Sial, bagaimana bisa kekuatan orang ini menjadi begitu kuat? Gumam Chu Feng. Chu Feng tidak punya pilihan, selain menatap langsung ke arah Ding Chou. Dengan kekuatannya, bahkan jika lawannya berada di level 2 dari rana asal, dia masih bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Namun, Ding Chou ini sangatlah berbeda. Akal sehatnya tidak bisa diterapkan padanya, dan metodenya sangatlah kuat. Sampai sekarang, dia adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Chu Feng dalam generasinya. Hehehe, idiot, apakah kamu ingin aku meminjamkan kekuatanku? Dalam otak Chu Feng, suara nakal si ratu mulai terdengar. Aku tidak membutuhkannya. Aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk mengalahkannya, balas Chu Feng dengan sangat keras kepala. Karena dia belum menemui jalan buntu, jadi dia tidak mau bergantung pada kekuatan si ratu. Dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Ding Chou. Dengan pemikirannya, lapisan kekuatan formasi roh melonjak, dan segera menutupi perisai emas. Pada saat itu, kekerasan perisai emas segera meningkat beberapa kali lipat. Meskipun begitu, kekuatan tinju itu menjadi lebih ganas lagi, dan mereka juga tidak memiliki cara untuk menghancurkan perisai itu. Setelah menggunakan kekuatan formasi roh untuk meningkatkan pertahanan perisai emasnya, Chu Feng membentuk tangan kanannya menjadi kepalan, dan longsword berwarna emas segera muncul di tangannya. Dia mengaktifkan teknik misterius, dan energi spiritualnya langsung mendidih. Dia tidak hanya menghentikan langkah mundurnya, dan dia bahkan mulai melangkah maju. Lihatlah, Chu Feng akan menyerang. Dia benar-benar menahan tinju tersebut, dan itu cukup mengerikan. Oh surga, bagaimana ini bisa terjadi? Untuk dapat menahan keterampilan bela diri yang kuat seperti itu, ini sudah merupakan suatu keajaiban. Dan sekarang, dia masih bisa maju.
Semua orang berseru kaget, dan kerumunan mulai tergerak. Pertarungan semacam itu sudah melampaui imajinasi mereka, dan bisa dikatakan sebagai pertempuran paling intens dalam sejarah New Excellence Assemblies. Itu telah melampaui pemahaman semua orang terhadap generasi muda, dan benar-benar membolak-balikkan imajinasi mereka. Itu bukan hanya pertandingan antara dua partisipan baru dan luar biasa di majelis ini, tapi itu adalah kecocokan antara para jenius. Mereka ada dua jenius sejati. Pada saat itu, Chu Feng memegang perisai emas di satu tangannya, dan pedang panjang emas di tangan lainnya. Meskipun kekuatan tinju itu terus-menerus meledak di sekelilingnya, Chu Feng tidak terpengaruh oleh serangan itu, dan seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya ke depan. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, dan empat langkah. Setiap langkah yang Chu Feng ambil akan mengguncang panggung, dan meninggalkan jejak yang dalam di sana. Setiap langkah yang diambilnya, itu akan menghabiskan banyak energi spiritual, dan membayar harga yang sangat besar. Namun meski begitu, itu tidak mengurangi tekadnya yang kuat. Dia mengepalkan perisai di tangan kirinya lebih erat lagi, serta memegang pedang panjang di tangan kanannya lebih stabil lagi. Jika seseorang melihat dengan detail, maka mereka akan menemukan bahwa ada kilatan cahaya di matanya. Itu bukan disebabkan oleh tiga gaya guntur, melainkan reaksi yang datang dari tubuh Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sudah membawa kekuatannya ke tingkat yang ekstrim. Itu adalah kekuatan Chu Feng pada puncaknya. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana Chu Feng bisa melakukan semua ini? Dia hanya di level 8 dari ranah spirit. Seru Su Hen dengan terkejut. Tatapan Su Hen menegang, dan ketegangan berada di wajahnya yang kuat dan sehat. Jangankan Su Hen, bahkan Su Rou melebarkan mulut kecilnya karena kaget. Meskipun dia sudah tahu bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang sulit didapat, tapi dia tidak menyangka bahwa Chu Feng akan kuat sampai ke tingkat ini. Aku tidak percaya, bahwa kamu bisa menahan tinju terkuatku, ucal Ding Chou. Melihat bahwa serangannya sendiri tidak bisa mengguncang Chu Feng, Ding Chou juga menjadi sangat marah. Dia meraung lagi, dan kekuatan asal di sekitarnya segera menyebar dan meluar. Auranya diperkuat beberapa kali untuk sekali lagi, dan pada saat itu ia memasuki level 3 dari ranah asal. Apa yang terjadi? Kultivasi Ding Chou berubah lagi. Kenapa dia tiba-tiba memancarkan aura level 3 dari ranah asal? Apakah dia sudah berada di level 3 ranah asal pada awalnya, dan menggunakan teknik khusus untuk menyembunyikan kekuatan sejatinya? Apakah itu kultivasinya saat ini, dan itu adalah kultivasinya yang sebenarnya? Ucap para penonton yang terkejut. Ketika mereka merasakan perubahan kultivasi Ding Chou, orang-orang merasa itu tidak dapat dipercaya. Tidak, dia tidak menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia meningkatkan kekuatannya. Ini adalah kekuatan sejati dari tinju tersebut, dan dia menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya. Aku tidak akan pernah menduga bahwa, bakat Ding Chou adalah seperti ini untuk dapat menumbuhkan tinju Seven Murder Rows itu ke lapisan ketiga, ucap Chen Wanxi yang memiliki kejutan di wajahnya. Di mata banyak orang, dia sudah jenius dalam hal kultivasi. Namun, jika dibandingkan dengan Ding Chou, dia hanya orang yang biasa-biasa saja. Karena dia adalah murid inti dari Sekte Ling Yun, jadi dia sangat tahu kekuatan dari tinju Seven Murder Rows itu. Meskipun itu adalah keterampilan bela diri peringkat 5, itu adalah salah satu keterampilan bela diri inti dari Sekte Ling Yun, dan itu tidak dapat dipahami oleh murid biasa. Apa? Dia menggunakan keterampilan bela diri untuk meningkatkan kekuatannya dari level 2 ke level 3, bagaimana bisa ada keterampilan bela diri yang begitu kuat seperti itu di dunia ini, balas Chen Hui. Setelah mendengar kata-kata Chen Wanxi, Chen Hui dan yang lainnya menjadi heran, dan mereka tidak bisa tetap tenang lagi. Tinju Seven Murder Rows itu terlalu kuat. Keterampilan bela diri seperti itu, ini tentu saja adalah keterampilan bela diri terkuat yang pernah mereka lihat. Coba lihat, Chu Feng tidak berhenti, dan dua terus bergerak maju. Dia masih melanjutkannya, namun auranya belum berubah.
Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bagaimana dia bisa menopang dirinya dengan kultivasi tingkat 8 dari ranah spirit, untuk menahan diri dari serangan kuat seperti itu? Ucap Chen Hui. Namun, setelah melihat lebih hati-hati, wajah Chen Hui dan yang lainnya berubah sangat sekali lagi. Mereka tercengang, ketika mereka menemukan orang yang mendorong ke depan itu adalah Chu Feng. Bahkan ketika kultivasi Ding Chou berubah dari tingkat 2 rana asal ke level 3, itu karena penguatan pada intisari dari teknik 7 tinju yang melukai. Ini terlalu menakutkan. Apakah Chu Feng itu monster? Ini benar-benar menentang akal sehat. Ucap semua orang yang tanpa henti terkejut. Ekspresi terkejut digantung di wajah mereka, dan beberapa orang bahkan gemetaran. Karena mereka merasa bahwa, mereka menyaksikan kelahiran seorang jenius yang luar biasa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.